Sementara itu, pemirsa, mengatasi polusi udara di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Selatan mulai hari ini menerapkan kebijakan work from home bagi ASN-nya. ASN Pemkot Tangerang Selatan mulai pagi tadi menerapkan kebijakan work from home atau WFH. Penerapan kerja WFH dengan sistem pembagian 50% bekerja di kantor dan 50% lainnya bekerja di rumah. Wali Kota Tangerang Selatan menyatakan ASN yang WFH wajib mengisi absensi kehadiran melalui aplikasi yang telah disediakan. Pelaksanaan sistem kerja WFH tidak berlaku bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan pelayanan esensial. Siapa yang kerja di rumah dan kerja di kantor, itu saya berikan kewenangan kepada kepala OPD-nya dengan catatan bahwa kalaupun dia bekerja di rumah, dia harus tetap melakukan absensi dan melakukan laporan harian. Saya tugaskan inspektorat untuk melakukan pengawasan.